Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan dari kelas 5 Olimpiade. Kali ini saya akan membagikan materi tentang keutamaan Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah, yaitu siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Selain itu, keutamaan membaca Al-Quran lainnya yaitu 1. Diberi pahala berlimpah. Rasul bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan, maka dia akan dipakalkan kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya. 2. Memberi syafaat di akhirat. Seperti sabda Rasul, yaitu bahwa puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat di hari kiamat. 3. Menentramkan hati. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hari mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. 4. Memperoleh kedudukan tinggi di surga. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga dan bacalah dengan tartil. 5. Pahala seperti bersedekah. Bahwa orang yang membaca Al-Quran seperti orang-orang yang bersedekah. 6. Menjadi cahaya petunjuk. Sabda Rasul, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya itu adalah cahaya kegelapan petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. 7. Yang terbata-bata pun mendapat pahala. Rasul bersabda, orang yang masih membaca Al-Quran kelak mendapat surga bersama para utusan yang mulia. Sedangkan yang membaca namun masih terbata-bata, maka dia mendapat dua pahala, yakni